Lebih 50 penduduk tinggal sehelai sepinggang selepas 6 rumah diduduki mereka musnah dalam kebakaran di Tanjung Dumpil. Dalam kejadian kira-kira 9 pagi itu, tiada sebarang kemalangan jiwa dilaporkan. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Penampang Akramin Sakirun berkata, 7 jentera dengan kekuatan 30 anggota dikerahkan ke lokasi kejadian sebaik menerima panggilan orang awam pada 9.10 pagi. Katanya berdasarkan maklumat awal, kebakaran ini membabitkan 6 rumah yang musnah sama sekali, manakala 7 lagi turut terjejas sebelum api berjaya dipadamkan.